Jadi gula kan manis, susu coklat manis, es krim vanila juga manis, terus buah-buahan kan juga rata rata manis. Tapi kalian tahu gak sih yang paling manis di dunia ini tuh apa? Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial. Sela tidak tahu judul lagunya itu apa, tapi ada teks liriknya itu yang paling manis seperti itu. Jadi nanti kalian bisa nilai aja dari musiknya, kalian mau kasih judul apa. Di sini Sela tidak tahu, tapi di sini Sela mempunyai teks lirik tapi di sini Sela menggunakan teks lirik gitu. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi CapCut. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Kita buat proyek baru. Kemudian kita tambahkan foto. Di sini kalian harus punya dulu background seperti itu. Di sini saya menggunakan background 1. Untuk foto pertama saya menggunakan background. Dan tambahkan 7 foto bebas. Nah, jika sudah checklist, klik tambah. Selanjutnya kita geser ke akhiran video, kita hapus dulu watermark aplikasinya. Nah, di sini kan ada layar-layar hitam seperti ini, jadi kita fullkan dulu fotonya sesuai dengan durasi, sesuai dengan format yang kita pilih. Kalian jika ingin mengatur format di bagian bawah ini. Di sini backgroundnya Sela udah ukuran TikTok atau 9:16, jadi kita tinggal zoom aja fotonya. Nah, jika sudah, kita ke awal video lagi, kita tambahkan overlay. Kalian bisa tambahkan untuk template-nya gitu ataupun teksnya, kemudian pilih gabungkan, pilih yang filter, kemudian kalian bisa letakkan di mana kira-kira teksnya ingin kalian letakkan. Nah, untuk backgroundnya kalian sesuaikan dengan teksnya saja. Nah, seperti ini. Untuk foto kedua kita akan atur di sini durasinya itu di sini 07. Untuk foto ketiga 09. Untuk foto keempat 6. Untuk foto kelima 8. Untuk foto ke 6, 9. Untuk foto ke 7, 8. Untuk foto ke 8, 9. Selanjutnya geser lagi ke awalan video, kita mulai dari foto kedua. Nah, di ini klik fotonya, pilih animasi, pilih yang combo. Di sini saya menggunakan yang distort live.
untuk semua fotonya kecuali foto pertama yang backgroundnya ya guys. Nah, jika sudah kita klik checklist, kita kembali ke awalan video. Kita tambahkan di bagian musiknya, klik tambah audio, kemudian ekstrak dari video. Di sini sila ekstrak dari video ya, guys. Nah, ini sudah selesai. Untuk hasilnya kalian bisa lihat di bagian deskripsi, saya tampilkan TikToknya. Di sini takut copyright. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, tapi di sini tidak ada suaranya guys ya. Wait, ada yang ketinggalan guys. Di sini kalian harus atur dulu di bagian transisi. Nah, pilih transisi, kemudian kalian pilih di bagian white plus ataupun bisa dibilang yang putih. Kalian bisa fullkan atau kecilkan. Di sini saya di bagian tengah-tengah, klik di bagian ini untuk mengatur di semua klipnya atau di semua transisi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya itu jika kita tambah transisi seperti ini. Oke, guys, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye-bye.